ini bagaimana? Ini masih ada nasabnya dari Cirebon. Dari Cirebon ke Eyang Surya Panji, ke sama Eyang Petan Ageng, ke Mama Wigede, terus ke bawahnya ke Mama Idrai, terus ke Pak Delas. Oh ya gitu. Ya terima kasih. Ya. Saya mau jarong, Pak. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum pemirsa. Alhamdulillah saya bersama kru yang ada sesepuh yang ada di Desa Sukamukti Kecamatan. Kalau enggak ada mereka-mereka, saya tidak begini, tidak akan apa-apa, tidak ada apa-apanya. Ya. Nah, saya akan bertanya karena kepada Pak Ustadz Eden, apa tujuan NU ya? MUI ya, MUI Desa Sukamukti mengadakan acara ziarah menyambut bulan suci Ramadan ini, ya silakan. Baik, terima kasih ke Maya Channel sahabat ya. Saya. Tapi sebelumnya saya lalat tadi dikatakan sesepuh, padahal kan masih muda. Ya banyak tujuan kami melakukan kegiatan ziarah seperti ini. Intinya kami itu ingin mengingat, mengenang sosok-sosok orang tua kita, ada pendahulu-pendahulu kita yang ada di Desa Sukamukti khususnya, yang bagaimanapun beliau itu semuanya sudah berkiprah, sudah memberikan dampak positif untuk Desa Sukamukti. Tinggal kita sebagai penerusnya yang tidak mungkin menggantikan beliau semuanya, tapi harus bertanggung jawab melanjutkan karya-karya beliau semuanya. Itu ya, yang dapat saya sampaikan. Ya. Mungkin ada ini dari... Ya, terima kasih Pak Ustadz Eden. Ya, adalah pemuda, bukan sesepuh kata dia, ya. Pemuda yang ada di Desa Sukamukti. Pemuda. Nah, saya ini akan bertanya kepada Syekh Hudalem, yaitu Ustadz ini. Nah, saya akan bertanya begini, Pak Ustadz.
apa tujuannya gitu ya berziarah itu ke makam-makam yang ada di Desa Sukamukti ini, mulai dari sesepuh yang ada di Pasir Siang, terus di Awi Gede, terus utar ke Eyang Belung Tunggal yang ada di ujung-ujung itu. Baik, terima kasih Kimaya. Pada dasarnya seperti yang disampaikan oleh Ustaz Eden, kita sama. Jadi kita tuh napak tilas perjuangan para sepuh-sepuh kita yang sudah begitu besar berjasa terhadap perjuangan Islam. Dan kita itu sebagai penerus selayaknya menghormati mereka, mereka yang sudah terlebih dahulu berjasa. Karena kita hari ini berada, kita hari ini berada karena jasa-jasa mereka dulu yang telah lebih dulu menyebarkan agama Islam di lingkungan kita. Makanya kita istilahnya ngalap berkah lah. Kita ngalap berkah kepada para sepuh, kepada para karuhun kita, para kiai-kiai, para waliullah. Dan insya Allah yang kita jari katanya itu para waliullah. Mereka adalah penyebar-penyebar Islam dulu jauh sebelum Belanda kan? Jauh sebelum Belanda. Jadi luar biasa. Kita ngalap berkah kepada mereka. Mudah-mudahan dengan kita mendoakan mereka, mereka pun akan mendoakan kita. Dan mudah-mudahan kita sebagai generasi penerus diberikan istiqomah dalam memperjuangkan agama. Terima kasih Pak Ustaz. Begini ya, di makam keramat ini kalau orang tua dulu ya termasuk kakek saya, uyut saya, kalau lewat ke makam termasuk kayak yang Banten Agung ini ya, kalau pakai topi dulu saking ajrih-ajrih ya gitu ya, sampai dibuka, terus kalau bawa payung sampai dilepas payungnya itu. Nah itu pakai sendal juga sampai ditengkeng gitu ya sendal itu kalau masuk ke makam ini. Nah kita selaku generasi penerusnya itu seharusnya itu ya dilaksanakan. Tapi alhamdulillah gitu ya, saya bersama tim, bukan tim ini, sesepuh-sesepuh yang ada di Sukamukti ini berziarah ke tempat ini ya, alhamdulillah saya sangat bahagia sekali hari ini ya. Nah begitu pemirsa, alhamdulillah hirobi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.